Menurut ramalan, tiga zodiak ini sulit untuk mendapatkan pasangan loh. Zodiak apa aja ya? Yang pertama ada Virgo. Yang kedua Gemini. Dan yang ketiga ada Scorpio. Serius amat, Daf? Tentang apaan lu? Zodiak lu apaan, Lan? Gak tahu ya. Gue lahir 5 September. Nah, apaan tuh? Oh, Virgo tuh. Pantesan lu gak dapet cewek dari dulu. Nih, lihat. Katanya ramalannya itu, Virgo emang sulit dapet pasangan. Apaan lu? Percaya ramalan zodiak kayak gitu? Lah, tapi bener kan? Sampai sekarang lu gak ada pasangan. Gue belum dapet pasangan itu. Ya karena takdir kali. Bukan karena zodiak. Ngada-ngada aja lu. Ada apa kok ngomongin takdir segala? Ini nih, Dava. Masa percaya ramalan-ramalan zodiak? Gak jelas. Tapi ramalannya bener kan? Heh, percaya zodiak itu perbuatan syirik. Hah? Syirik? Nah, tuh Dav, dengerin. Allah itu gak akan mengampuni dosa umatnya yang berbuat syirik. Hah? Masa sih? Ya iyalah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bukan cuma perbuatan syirik, dalam Islam mempercayai zodiak itu juga hukumnya haram, apalagi sampai mendatangi peramal. Asal kalian tahu nih ya, kalau sampai mendatangi peramal, salatnya itu gak diterima selama 40 hari. Hah? Gak diterima? Iya, ini itu sudah dijelaskan di dalam hadis. Barang siapa mendatangi peramal lalu mempercayai ucapannya, salatnya selama 40 hari tidak diterima. Dan bukan cuma salatnya saja yang gak diterima 40 hari, tapi kekafiran akan menempel dalam diri umat muslim yang mempercayai sesuatu hal yang tidak bersumber dari Allah. Tapi untungnya gue gak sampai datang ke peramal kan? Ya, tapi lu percaya zodiak, woy. Percaya gak percaya sih gue? Iya, sama aja. Berarti itu masih ada rasa kepercayaan. Ingat nih ya, segala sesuatu itu hanyalah Allah yang maha mengetahuinya. Terus gimana dong caranya biar gue gak percaya sama zodiak begituan? Ya, sebagai manusia yang berpegang teguh pada iman dan takwa, sebaiknya ya tidak mempercayainya. Umat Islam itu hanya boleh mempercayakan masa depannya kepada Allah. Sama halnya takdir. Walaupun rencana manusia dan Allah berbeda, pasti hal baik akan muncul untuk orang-orang yang sabar dan bertawakal. Waduh, iya, gak lagi gue percaya ramalan zodiak kayak gitu deh. Tapi, gimana kalau tiba-tiba ramalan itu lewat di HP gue? Kan banyak tuh sekarang zamannya bahas zodiak. Nanti gue percaya lagi dong. Ya, kalau memang gak sengaja baca, sebaiknya jadikan motivasi untuk berusaha lebih keras atau menganggap hal itu sebagai hiburan saja. Nah, tuh Daf. Anggap hiburan aja, jangan dibawa serius. Ya, gue kan gak tahu, Lan. Lu. Bu, kopi satu. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah.